Di video sehari ini, saya akan berbagi resep cara membuat red velvet cake atau kue red velvet. Yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan serta cara membuat red velvet cake sampai selesai. Dan pemirsa, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini, yaitu 280 gram tepung terigu yang pro sedang, 250 gram gula pasir, 2 butir telur, 150 gram butter, 100 gram blue band, 20 gram coklat bubuk, setengah sendok teh pewarna yang red velvet, setengah sendok teh garam, vanili bubuk secukupnya, setengah sendok teh baking powder. Kemudian saya menggunakan setengah sendok teh mocha pewarna rasa mocha dan ditambah dengan 120 ml air hangat. Kemudian saya juga akan menambahkan buttermilk. Pemirsa, jika tidak mempunyai buttermilk bisa membuat sendiri, yaitu ini saya menggunakan 250 ml susu cair dan saya akan menambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis. Kemudian untuk krim, nanti saya akan menggunakan whipping cream. Ini akan saya mixer dengan air dingin. Oke pemirsa, itu dia bahan-bahannya sudah saya sebutkan. Dan sekarang mari pemirsa lihat bagaimana cara saya membuat red velvet cake. Ini dia pemirsa bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada tepung terigu, kemudian gula pasir, 2 butir telur, ada coklat mocha, ini bersama dengan air 120 ml yang hangat. Lalu untuk buttermilk, nanti saya akan menggunakan susu cair yang segar sebanyak 250 dan akan saya campur dengan 1 sendok makan jeruk nipis. Kemudian saya juga akan menambahkan 150 gram butter bersama dengan 100 gram blue band. Lalu ada pewarna merah yang red velvet, ada garam, vanili bubuk, baking powder, coklat bubuk, dan juga whipping cream. Oke pemirsa, sekarang mari kita lanjut membuat red velvet cake. Yang pertama akan saya lakukan yaitu membuat butter merah.
dan vanili bubuk secukupnya. Dan saya aduk rata. Kemudian akan saya masukkan butter dan masukkan buttermilk sedikit demi sedikit. Tambahkan lagi buttermilk. Red velvet cake sudah saya keluarkan dari oven. Hari ini saya buat dua karena akan saya susun untuk kue ulang tahun. Jadi akan saya tunggu dingin dulu, baru akan saya olesi dengan whipping cream dan juga hiasannya. Pemirsa, ini dia kuenya, sudah saya iris bagian atasnya agar bentuknya rata. Kemudian bekas irisan dari kue, pemirsa jangan buang, tapi diparut halus seperti ini karena akan digunakan sebagai bahan taburan. Lalu setelah ini pemirsa, saya akan mixer whipping cream bersama dengan air dingin secukupnya. Sekarang akan saya mixer whipping cream sebanyak 100 gram bersama dengan 200 ml air es. Pemirsa harus menggunakan air es suhu 5 derajat Celcius ya, agar whipping creamnya bisa kaku. Gunakan kecepatan yang tinggi.